Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel. Oke, di video kali ini saya akan membagikan tips dan trik tentang aplikasi ManageHub. ManageHub ini teman-teman bisa tahu ya, untuk mendapatkan dolar yang teman-teman inginkan hanya dengan mengklik dan bisa S-nya, balok S-nya jika cair, teman-teman berhak mendapatkan dolar yang teman-teman tentukan. Nah, di sini saya akan membagikan tips dan triknya saja, tapi tidak dengan Termux ya. Di sini ada dua trik, yaitu pertama menggunakan aplikasi Automatic Clicker. Silakan teman-teman download di deskripsi atau di Play Store. Nah, Automatic Clicker ini silakan teman-teman aktifkan. Jika sudah terinstall, buka. Lalu teman-teman silakan buka Star Multi Target. Nah, yang saya tunjukkan ya. Nah, di sini sudah keluar di sisi pinggir kanan. Lalu masuk lagi ke ManageHub. Lalu teman-teman silakan klik. Nah, di sini ya, saya tunjukkan dulu. Ini teman-teman bisa memilih dolar yang ingin teman-teman pecahkan di balok S ya. Itu tergantung klik ya. Tergantung kliknya. Berapa ribu klik. Kalau di 2 dolar berarti 9.000 klik, dan ini saya belum setengahnya saja. Teman-teman silakan buka. Maksud saya tanda plus itu teman-teman silakan klik. Nah, nanti akan seperti itu. Lalu tempatkan ke baloknya, lalu pilih play. Nanti tampilannya akan seperti ini. Jadi kita otomatis sendiri tidak capek-capek menggunakan jempol kalian. Tadi iklan, oke. Kita lewati iklannya, skip. Terus teman-teman silakan play lagi sampai limit ke delay 10 menit. Nah, seperti ini ya. Lalu pause dulu. Nah, ini sudah mencapai limitnya. Oke, ini sudah mencapai limitnya. Kita tunggu sampai 10 menit lagi untuk menggunakan. Di sini saya sudah menunggu 10 menit, dan ini saya akan lakukan lagi. Lalu play. Bisa teman-teman juga bisa menambahkan 2 ya, 2 clicker atau 3 clicker. Lalu play. Nah, seperti ini. Oke, lalu pause, lalu oke lagi. Oke, kita play lagi. Tadi iklan saya skip. Nah, seperti ini ya untuk tipsnya. Oke, ini saya sudah limit, dan ini saya bagikan lagi tips yang kedua menggunakan APP Cloner ya. Di sini teman-teman silakan download dulu APP Clonernya di deskripsi. Silakan buka ManageHub, dan ini adalah saya sudah mencapai klik 86.999 ya. Di sini saya kliknya 86.999, klik lagi. Nah, di sini teman-teman silakan untuk copy dulu your input code itu. Teman-teman copy. Oke, keluar. Kita keluar dulu ke aplikasi ManageHub-nya, keluar dari aplikasi ManageHub. Teman-teman diingat ya, itu 86.999, klik lagi agar kita bisa mendapatkan 2 dolar. Silakan teman-teman buka APP Clonernya. Teman-teman harap perhatikan ya, ini adalah kebalikannya. Jadi teman-teman nanti bisa tahulah. Oke, ini dia APP ManageHub-nya. Nah, teman-teman silakan klik ManageHub. Jika sudah klik, teman-teman silakan scroll ke bawah, klik privacy optimization, change Android ID, klik lalu change Android ID checklist, generate new random ID during edge cloning process checklist, lalu hide image, aktifkan. Jika sudah, teman-teman silakan back, lalu pilih teman-teman change icon color ya. Ini untuk color cloning kedua APK-nya. Nah, seperti ini. Bisa teman-teman pilih atau tidak sama sekali, itu terserah teman-teman aja ya. Oke, jika sudah silahkan checklist. Kita tunggu cloning ManageHub-nya, signing APP. Oke, silahkan teman-teman install. Jadi teman-teman bisa ngeklon untuk beberapa aplikasi untuk mendapatkan kode input. Oke, ini ManageHub-nya saya sudah install. Lalu selesai, saya balik lagi ke home. Oke, ini sudah selesai. Teman-teman silakan buka ManageHub-nya. Saya akan contohkan nih seperti ini ya.
86.999. Lalu input, lalu copy your input code config. Lalu pilih ke manage cloningnya. Lalu buka, dan ini ada $50 berarti 100.000 klik. Untuk bisa cair ya, 100.000 klik. Lalu earn, lalu enter input code. Lalu pastikan di sini. Nah, lalu submit. Nanti hasilnya akan seperti ini. You just received 1000 klik. Nah, ini ya, ini hanya contoh saja. Jadi, teman-teman sudah mendapatkan 1000 klik. Saran saya, teman-teman jika udah cloning, teman-teman silakan ambil kode input dari hasil cloning tadi ya. Jadi, pastikannya enter input new kodenya itu di manage pertama yang teman-teman sudah klik. Nah, ini akun pertama yang sudah saya punya. Jadi pas teman-teman punya sudah cloning manage-nya, silakan teman-teman ambil kode input-nya saja. Jadi input-nya di akun manage teman-teman yang teman-teman ingin cairkan yang sudah klik, dan ini ya, yang ini. Kalau tidak ngerti saya akan tunjukkan ya. Nah, ini sudah ada, ini hanya contoh. Sudah mendapatkan 1000 klik ya dengan kode input dari yang akun pertama. Jadi teman-teman harus inputnya ambilnya dari kode input dari akun manichub yang kedua ya. Ngerti nggak? Kalau nggak ngerti, saya akan tunjukkan videonya di HP satunya lagi. Saya akan cloning dulu. Jadi teman-teman silakan cloning sebanyak mungkin, tapi itu ada batasannya ya. Kalau di earn more click, lalu enter kode. Oke, saya akan tunjukkan untuk caranya. Nah, ini adalah akun saya yang kedua di HP satunya lagi. Lalu enter input kode. Nah, ini adalah kode di sebelah kiri, adalah hasil cloning aplikasi ManyCube. Jadi teman-teman silakan ambil kode inputnya saja. Saya akan masukkan kode inputnya XP9E3. Oke, saya sudah mendapatkan 1000 klik dan ini berhasil. Ya, ini berhasil. Sekian dulu untuk video kali ini, semoga bermanfaat ya. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, and comment. Kalau tidak ngerti silakan teman-teman komen di bawah. Terima kasih.